tengok ni. Kakak jumpa jentik-jentik dalam alas pasu bunga ibu. Jentik-jentik? Bahaya ni. Nanti bila dah jadi nyamuk Aedes, ia boleh menyebabkan demam denggi. Kakak, ingat tak abang pernah terkena demam denggi? Ingat. Kakak, tengok ni. Kita hanya perlu luangkan 10 minit saja untuk mencari dan memusnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Oh, 10 minit saja setiap minggu? Taklah susah sangat, kan? Sekarang, jom kita tengok tempat-tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Dalam rumah, kita perlu cek talam peti sejuk, baldi, pam tandas, mangkuk tandas, kolah air, pelapik, rak pinggan, bekas jabangan bunga, bekas takungan penapis air. Di luar rumah pula, kita mestilah cek tayar terpakai, salur air, bekas simpanan air, peralatan lama atau terbiar, tangki septik, tong cat, botol dan tin, bekas plastik, bekas makanan polisterin, alas pasu bunga dan pasu bunga, dan pokok bunga berkelopak. Fik, hari tu kakak ada ternampak banyak botol-botol kosong dan tin dekat tempat sampah bawah sana tu. Ya ke? Ya, betul. Kan sekarang musim hujan, kita perlulah cek jika ada air yang bertakung. Kita perlu buang semua air yang menakur dan musnahkan tempat-tempat ini supaya nyamuk tiada lagi tempat untuk membiak. Jomlah kita pergi luar cek kawasan-kawasan pembiakan nyamuk ni. Ingat tau, hanya 10 minit sahaja untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tiada Aedes, tiada denggi. Bye!